Yeay! Pandu Gaming terbang, Paunan! Hai guys! Selamat datang lagi di channel Pandu Gaming! Di video kali ini kita akan main Roblox lagi ya! Yeay! Dan di video kali ini teman-teman, Pandu Gaming, Pak Unat, dan Miu akan melanjutkan lagi episode membuat rumah naga. Oke, sebelum kita lanjutkan episode kali ini, ada baiknya kalau kalian like dulu dan jangan lupa untuk di subscribe. Subscribe sekarang juga karena semuanya itu gratis. Jadi apa yang kalian tunggu, tinggal pencet tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channelnya si Miu ya, dan like semua video-videonya. Oke, sekarang kita akan mulai membuat rumah naganya. Panut gak usah barbar, Pak. Gak bisa dikill Pandu Gaming. Mode PvP-nya di off ini. Mau barbar, ayo sini Pak, kita duel Pak. Tapi mode PvP-nya diaktifin Pak. Ayo Pak, sini. Kita bertarung dulu. Mana Miu? Kayaknya Miu udah kembali ke Taiko-nya deh. Gak usah sok-sok jago, Pak Unat. Meninggoy kau ku buat ya, merasakan. Iya lemah. Oke, di sini kita lihat dulu. Pandu Gaming udah lupa apa yang udah di-upgrade. Oh, bagian luar sini ternyata farm-nya belum lengkap, teman-teman. Di sini ada jagung dan ada farm box. Oke, ini kayaknya hanya hiasan saja. Dan di sini ada golden corn. Wow! Jagung emas, teman-teman. Oke, kita akan lihat mana nih jagung emasnya. Hanya satu batang kah? Oke, pokoknya hanya satu batang, teman-teman. Dan kita akan menanam terlebih dahulu, tanam gandum, tanam ubi yang di sini, teman-teman. Tanam ubi, tak perlu dibajak. Dan ini dia jagung emasnya. Oh my mom, keren banget, teman-teman. Pandu Gaming auto jadi sultan nih. Kita ambil lagi, kita kaya, teman-teman. Kita panen terlebih dahulu ya, panen. Dan di sini kita akan membeli apple field. Oke, kita akan membeli pohon apel dan kita akan diklik. Oke, setelah diklik keluar buahnya, teman-teman. Tapi masih jauh, belum bisa dipetik nih. Dan sekarang kita akan membeli pumpkin field, teman-teman. Kita akan beli ini dia pumpkin. Oh, di sini ada naga farmer, teman-teman, atau petani naga ya. Kita akan coba tanam pumpkinnya. Oke, ini dia, kita tanam semuanya yang ada di sini agar kita bisa mendapatkan uang. Dan ini dia apelnya Pandu Gaming, kita petik, teman-teman. Yeay, dapat uang lagi. Dan berikutnya apalagi yang bisa diupdate? Kayaknya di sini udah semua terupgrade, teman-teman. Dan sekarang kita akan mulai ke lantai duanya. Kita langsung beli ini dia, teman-teman. Dan di sini ada tangganya. Oke, kita akan naik ke atas. Wow, tempat ini pasti sangat besar banget, teman-teman. Di situ ada yang udah jadi dong. Keren. Taikonya Pak Unat ada di mana ya, Pak Unat? Kayaknya ada di sebelah sana deh. Dan di sini juga ada pilarnya. Kita akan beli lagi pilar untuk bagian atas nih kayaknya, teman-teman. Dan di sini ada partition, kita akan beli. Dan di sini ada meja nih, teman-teman. Dan berikutnya kita akan beli inkubator, teman-teman. Ini buat apa nih? Wow, ada telur, teman-teman. Telur naga. Hei naga, ayo keluar sini agar Pandu Gaming punya dua telur lagi nih. Di sini ada portal. Hey Miu, no. Gak usah kill-kill dong. Aktifin dulu PvP-nya. Kocak mereka ini, Pak Unat sama Miu. Setiap mau kill Pandu Gaming, PvP-nya gak diaktifin, teman-teman. Gak usah so jago kamu ya. Mau barbar. Sini kau, maju lawan Pandu Gaming. Iya, rasakan ini. Iya, sini kau, Miu. Kau tak akan bisa mengambil uangnya Pandu Gaming. Iya, hancur, teman-teman. Dasar lemah. Dan di sini ada pintu. Kayaknya kita bisa masuk kah? Gak bisa dong. Ini fungsinya untuk apa, inkubator? Kalian komen di bawah kalau kalian tahu, teman-teman ya. Apakah ini hanya tempat untuk naga tidur atau tempat naga menetas, teman-teman? Pandu Gaming juga nggak tahu. Tapi kayaknya hanya hiasan biasa deh. Di sini ada conveyor. Oh, di sini ada dropper baru. Dan ya, petnya Pandu Gaming terjebak kayaknya. Ayo sini, pet. Hei, naga. Naganya Pandu Gaming malah kejepit, teman-teman. Teleportasi dong. Ngapain, Pak Unat? Udah dong PvP-nya, kocak. Pak Unat ini setiap pegang pedang itu tangannya gatel banget ingin kill Pandu Gaming. Ada dendam, Pak Unat. Udah, Pak Unat. Pandu Gaming akan coba beli dropper dulu yang ada di sini. Dan di sini dropper yang kita beli batu. Oke, batunya berbentuk telur, teman-teman. Jangan-jangan itu telur yang di bawah tanah gitu. Mungkin karena udah lama terpendamnya, jadi udah berubah jadi batu kayak gini ya. Dan dia akan masuk ke dalam sini. Di sini akan dihancurkan batunya agar bisa menjadi telur, teman-teman. Mungkin kayak
gitu dah. Pandu Gaming juga nggak tahu di sini ada upgrader. Oke, kita akan beli dibakar. Nah, bener banget kan dugaannya Pandu Gaming jadi telur, cuy. Dan berikutnya kita akan beli dropper lagi yang ada di sini. Nah, ini dia udah dibantu. Waduh, kayak kesusahan banget mereka ya. Pandu Gaming malah mempekerjakan naga gitu kan. Di sini ada upgrader lagi, kita akan beli. Habis dipanaskan, didinginkan, lalu masuk ke dalam inkubatornya dan dia akan menetas jadi naga dan kita akan ternak naga. Yee! Di sini ada upgrader lagi, kita akan beli, teman-teman. Oke, apakah menetas? Oh, langsung jadi putih. Kalau masuk di sini dibersihkan lagi, teman-teman. Dipoles agar benar-benar menjadi telur ya. Dan di sini ada super upgrader harganya 150 Robux. Enggak cukup Robuxnya Pandu Gaming. Di sini ada weapon shop, kita akan membelinya, teman-teman. Dan kita akan beli kapak. Lalu di sini ada bone sword, kita beli. Harganya berapa ya? Mahal banget. Tapi cukup enggak ya? Kita akan coba beli aja, teman-teman. Ya enggak cukup bener. Ya ampun. Enggak apa-apa, setidaknya Pandu Gaming udah punya kapak dewa ini, teman-teman. Jadi anggota geng kapak enggak tuh. Di sini ada pintu, kita akan beli. Dan ya ada jalan juga, teman-teman. Di sini ada balkon dan di sini ada box. Oke. Dan kita akan beli apa lagi di sekitar sini? Di sini Robux. Oh, yang ini, teman-teman. Kita akan beli sun bed ini ya, sun bed. Oh, ini tempat santuy. Yoi, bisa duduk. Nah, ini dia, teman-teman. Santuy dan kita dipijetin sama naga kita ya. Ayo naga pijetin Pandu Gaming. Nah, bagian sini, bagian pundak dong. Ayo buruan. Ya dia udah nggak mijetin dong. Dan sekarang kita akan beli plant atau tumbuhan di atas dan ada flashlight. Oke, ini dia bendera Pandu Gaming. Warna merah, seharusnya sih warna biru, teman-teman. Tapi taikonya udah diambil tuh. Hai Paunat, ayo kita bertarung, Pak. Lihat nih, Pandu Gaming punya kapak sakti, Pak. Ya takut Paunat, teman-teman. Dasar Paunat lemah. Ya, ngambek lagi tuh. Oke, kita akan coba upgrade. Upgrade lagi sampai level max, teman-teman ya. Ayo Paunat, kita bertarung sini. Rasakan ini ya. Iya, rasakan kapak sakti Pandu Gaming. Meninggoy, 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 meninggoy. Lemah banget Paunat. Dan berikutnya kita akan beli apa lagi? Di sini ada wall, oke, tembok yang di sebelah sini dan ada bookshelf atau lemari buku dan kita akan belajar dulu, teman-teman, sama Profesor Naga ya. Ayo naga, ajari aku naga ya. Wih, naganya pinter kayaknya, teman-teman ya. Baca buku gitu kan. Baru kali ini Pandu Gaming lihat naga bisa baca buku. Dan berikutnya Pandu Gaming akan beli tembok lagi dan di sini ada lantai tiganya dan di sini ada frame, oke, dan di sini ada tembok, ada cahaya dan ada tumbuh-tumbuhan, ada pintu juga di sini. Oke, kita bisa lewat sebelah sini dan di sini ada pagarnya. Oh, ini tangganya, teman-teman ya. Dan di sini ada pilar, ini pasti akan besar banget, teman-teman. Di sini ada tembok, ada cahaya, ada atapnya. Oke, ini benar-benar sangat keren banget. Lihat nih, teman-teman, di sekelilingnya kaca gini ya. Pandu Gaming suka banget rumah yang ada kacanya, teman-teman. Dan di sini ada Farmer Dragon, kita akan beli juga. Dan di sini ada Tomato Garden, kita beli. Oke, di sini kita bisa menanam, teman-teman ya. Kita tanam tomat, tomat, tomat. Di sini juga ada mushroom garden. Oke, jamur kalau nggak salah. Dan di sini kita beli mushroomnya. Dan ini dia, kita tanam jamurnya, teman-teman. Ayolah tomat berbuah. Tapi Pandu Gaming nggak suka tomat, teman-teman. Siapa nih yang suka tomat? Silahkan kalian komen di bawah. Ayo tomat berbuah. Ini dia, teman-teman. Kita jual. Ya ampun, Paunat ingin kill Pandu Gaming. Diaktifin dulu dong PvP-nya, Pak. Nggak usah diingetin seharusnya. Ya ampun. Ngapain, Paunat? Udahlah, Paunat. Nggak usah kelai-kelai. Wow, di sini jamur. Paunat suka makan jamur nggak, Pak? Pandu Gaming suka banget nih. Tapi kayaknya ini beracun, Paunat. Oke, kita akan ambil dan masakin buat Paunat, teman-teman. Spesial jamur beracun. Dan berikutnya kita akan beli apa lagi? Di sini ada karpet. Oke, karpet merah, teman-teman. Yoi. Dan wow, ada telur. Oh, ini telur yang dibawa, teman-teman. Jadi di sini ada kacanya. Oh my mom. Keren banget, teman-teman. Kita akan beli tangga di sini. Dan di sini ada lampu, ada tangga lagi. Kita akan beli tangga untuk lantai tiganya, teman-teman. Ini tangga bisa jadi proses juga ya. Yeay. Keren banget. Dan di sini juga ada rooks. Ini rooks apa? Kita lihat dulu, teman-teman. Oke, kayaknya karpet deh. Dan di sini ada meja. Oke, ini adalah lantai tiganya. Dan di sini lagi meeting, teman-teman. Meeting antar naga ya. Oke, naga-naga, jadi gimana tentang negaranya Mew dengan negaranya Paunat? Apakah kita udah bisa bertempur minggu ini? Waduh, pertempuran antar naga, teman-teman. Dan di sini dia kayak pusing, teman-teman ya. Dia nungguin siapa? Jangan-jangan dia nungguin suaminya. Suami naga ya. Suami naga. Dan di sini ada weapon shop, kita akan beli. Dan
ada Golden Axe. Ah, oke, kita beli. Ya, nggak cukup banyak Pandu Gaming. Dan iya teman-teman, kita akan lihat apa yang bisa kita beli. Apakah kita akan berkebun dulu agar kita bisa dapat uang gitu kan? Kalau gini doang Pandu Gaming nggak punya uang nih. Oke, di sini. Lihat teman-teman, Pandu Gaming adalah raja. Kalian harus tunduk kepada Pandu Gaming. Kalau tidak, kita akan nyatakan perang kepada mereka semua. Ya ampun. Dan kita lihat dulu uangnya Pandu Gaming. Di sini udah 9.000 kita ambil. Dan di sini ada lampu, kita beli juga teman-teman. Dan sepertinya Pandu Gaming akan coba teleportasi. Ayo Paunat Piu, kita teleportasi dan kita akan berperang melawan monster-monster di hutan berhantu. Kita akan pergi ke mana ya? Kayaknya di Greenland sudah ya. Nah, benar banget, di Greenland ini kita sudah teman-teman, yang monster pohon ya. Dan berikutnya kita akan pergi ke sana teman-teman. Soalnya Pandu Gaming di sini udah level 19 nih. Kita lihat kira-kira kita akan melawan hantu. Wow, sini kau hantu, aku nggak takut. Ayo naga, gigit dia naga. Kita akan lawan teman-teman. Dia kayaknya takut nih. Iya, rasakan ini hantu-hantu gentayangan akan kubasmi kan. Meninggoy. Di sini banyak banget kuburan teman-teman, jadi ngeri deh. Tapi Pandu Gaming sebagai kesatria dan raja nggak boleh takut. Sini kau hantu, lawan Pandu Gaming. Rasakan ini, mereka level 20 ya. Di sini Pandu Gaming level 19 teman-teman. Oke, kita akan coba kill mereka semua agar Pandu Gaming dapat uangnya. Mampus kau, meninggoy kau hantu. Oke teman-teman, di sini Pandu Gaming udah level 22 ya, dan udah ada portal baru teman-teman, yaitu Death Forest. Let's go, kita masuk ke dalam. Dan ya, lawan kita apa nih teman-teman? Ini kah? Ini apa sih, bawa-bawa ikan gitu kan? Oh, ini platipus dong. Oke, kita akan melawannya teman-teman. Dan di sini dia level 25 nih, susah banget untuk dikill teman-teman. Tapi pasti kita akan dapat uang banyak jika kita berhasil menangkapnya teman-teman. Ayo naga, lawan dia. Iya, bawa ikan gitu kan, dia mancing kayaknya teman-teman ya. Mancing ikan dengan ikan apa? Bayangkan dari kanibal nanti ikannya. Oke, kita kill lagi ya. Rasakan nih, meninggoy kau. Dan dia kayaknya terjebak atau memang sengaja menggunakan pelampung ini teman-teman. Aneh banget platipusnya. Oke, kita berhasil kill. Dan di sini uangnya Pandu Gaming udah banyak teman-teman. Kita akan coba kembali, boom. Dan kita akan lihat kira-kira apa lagi yang bisa kita upgrade ya. Di sini Pandu Gaming udah nggak sabar untuk bisa naik naga teman-teman. Soalnya jika kita upgrade tapi Pandu Gaming nggak tahu upgrade yang mana, kita bisa mendapatkan naga nih. Kita beli, ini ada senjata. Wow, ini pakai Robux dong. Kenapa kita beli? Tadi kayaknya nggak usah dibeli deh. Dan sekarang kita akan beli Weapon Shop yang ini. Kayaknya ini menggunakan ya Robux juga teman-teman. Kalau yang ini, oh yang ini nggak menggunakan Robux nih. Kita akan beli yang ini teman-teman. Oke, ini dia, kita menggunakan kapak emas teman-teman. Kita langsung upgrade terus. Oke, sampai level max teman-teman ya. Dan di sini damage-nya 22. Kalau ini berapa damage-nya? 20. Yang ini 23. Oke, ini 22. Bentar dulu, ini 22. Oh, lumayan lah, hanya menambah 2 teman-teman. Di sini ada pintu, kita akan beli. Dan ada balkoni, kita akan beli juga. Dan di sini ada lantai empatnya teman-teman. Banyak banget nih, sampai berapa lantai sih? Kita beli lampu di sini. Dan di sini kita akan beli slide floor. Oke, dan di sini ada roofnya, ada plank, dan ada ladder tangganya, dan ada bench, ini adalah kursinya. Oke, dan ada karpet juga kita akan beli teman-teman. Ini kayaknya ruang pertemuan deh. Ada forehead top. Oke, kita akan beli forehead top. Oke, ini fungsinya untuk apa nih? Wow, ini mesin apa teman-teman? Pandu Gaming juga nggak tahu. Kita akan coba masuk ke dalam. Oke, dan wow, itu dia benderanya Pandu Gaming. Bentar dulu cuy, nggak kelihatan. Itu dia benderanya Pandu Gaming. Yeay, ini kayak kapal gitu. Oh iya, bentuknya kayak kapal teman-teman, keren. Ayo kita berlayar. Dan apalagi nih, di sini ada lampu, kita beli lagi. Dan uangnya Pandu Gaming langsung habis lagi teman-teman. $200 nggak cukup dong. Ini temboknya, ya ampun, uangnya Pandu Gaming. Pandu Gaming butuh uang lagi. Oke teman-teman, di sini uangnya Pandu Gaming mencapai $315.000 teman-teman. Wow, itu banyak banget. Hai Pauna. Dan di sini mohon maaf banget jika di sini keadaannya nge-lag ya. Soalnya kan harus melihat pingnya ya teman-teman. Sangat menyebalkan banget ya. Pingnya mencapai 1.900 dong. Ini pasti nge-lag banget teman-teman. Soalnya tadi Pandu Gaming menunggu agar uangnya terkumpul ya. Gak apa-apa teman-teman. Soalnya ini bukan game FPS juga, jadi gak terlalu berpengaruh banget pingnya. Tapi agak lambat sih. Kita akan beli di sini adalah lantai untuk ruangan ini. Oke, floor. Hai buruan lah. Kalian lihat kan lamanya. Oh, kita mau beli lantai yang di sebelah sini. Dan di sini ada pintunya juga. Ayo, ayo. Satu,
dua ya lambat banget jadinya. Dan di sini ada tembok dan mohon maaf banget teman-teman ya jika kalian kurang nyaman menontonnya. Di sini kita membeli lampu, ada rug juga di sini kita membelinya, dan ada tempat tidur. Akhirnya ada tempat tidur Pandu Gaming. Tempat tidurnya keren banget nih, kayaknya empuk deh. Poeng poeng poeng. Oh bisa tidur juga pak. Oke kita tidur bersama Pauna. Ya ampun, tidur gaya berak, bayangkan. Dan di sini ada fireplace. Oke kita akan membelinya teman-teman. Oh di sini ada kursi juga rupanya. Oh ini dia penghangat ruangan teman-teman, api unggun. Dan kita akan beli apa lagi, cair. Oke kita akan membeli di sini teman-teman. Dan di area sini masih luas banget teman-teman. Wow ini berapa lantai cuy? Sepertinya 4 lantai deh. 1, 2, 3, 4, 5 dong. Ya ampun, di sini ada tumbuh-tumbuhan, kita akan beli. Oh ini tempat duduknya Pandu Gaming. Ini tempat duduk ternyaman di tempat ini teman-teman. Yo enggak tuh. Nah jadi setelah ruangan ini, di sini ada ruangan lagi dan kita akan beli lampu area ini teman-teman. Apakah ada ruangan lagi? Kayaknya ada deh. Di sini ada fans. Oh ini pagernya teman-teman. Jadi kayaknya nggak dikelilingi tembok deh. Dan di sini ada swatcher. Oke kita akan membelinya. Ayolah lama banget. Ini keren nih Pauna. Dan di sini ada naga juga ya pas ini pak. Ini adalah kursi ayunan teman-teman ya. Ini keren nih, santuy-santuy sambil menikmati pemandangan. Dan Miu ada di mana ya? Miu. Oh, Miu. Sepertinya taikonya Miu yang ini deh. Oh, itu dia. Wow. Dia udah naik naga dong ya. Pandu Gaming belum bisa nih. Dan naganya di sini udah besar banget, Pauna. Nggak usah barbar banget ya. Nggak usah barbar. Pauna ini kalau udah pegang kapak, teman-teman, ingin kill semua player ya. Kambu tuh. Dan di sini ada temboknya juga. Kita akan beli. Oke, ini adalah tembok di bagian farm teman-teman ya, atau di kebun kita, agar nggak dimaling sama Miu dan Pauna. Oke, ini kayaknya udah semua di area farm. Dan kita akan pergi ke lantai atas, yang di bawah ini lantai 1 dan ini adalah lantai 2. Kayaknya lantai 2 udah semua juga teman-teman. Dan kita akan pergi ke lantai 3. Di lantai 3 kita beli apa lagi ya? Di sini ada tembok. Oke, kita beli tembok yang ada di sini. Di sini ada Warhammer, kita akan membelinya juga. Ayolah kebeli, kebeli. Ya ampun, ya ampun, kayaknya nge-lag deh ini. Kayaknya nge-lag deh ini teman-teman. Oh, berhasil rupanya. Lihat, sampai 3000 dong pingnya. Ya ampun. Ayolah Roblox, kembalikan pingnya Pandu Gaming. Dan berikutnya Pandu Gaming akan membeli shaft di sini atau rak-rak buku teman-teman ya. Dan berikutnya apa lagi nih? Pandu Gaming udah pegang pentungan nih. Wow, lihat tuh pedangnya keren banget cuy. Pedang apaan tuh Baunat? Mungkin aja ada di lantai 4 ya. Nanti kita akan beli. Di sini ada desk. Oke, okay, ini meja kalau nggak salah. Kita akan membelinya. Ayolah buruan, kocakin lama banget. Dan di sini ada box desk, kita akan beli juga. Oke, okay, ini sudah. Ini adalah furnitur-furnitur saja teman-teman. Dan di area ini juga sudah ya. Dan berikutnya kita akan membeli altar base. Harganya 4.500. Oke, ini dia. Ini dia, ini dia. Kalau di lantai 1 itu bisa membuat telur kita menetas. Kalau di lantai ini kita lihat dragon evolusi. Kita akan evolusi naga kita. Ini dia teman-teman. Bede-bem-bem. Boom. Wow. Jadi besar teman-teman ya. Dan gak ada perubahan secara signifikan. Kenapa gak ditaruh sayap gitu kan? Padahal keren banget. Oh kita udah bisa naik nih. Tinggal pencet R. Oke ini dia. Yeay. Ya ampun nge-lag dong. Pauna. Lihat Pandu Gaming Pauna. Pandu Gaming naik naga dong. Oh my. Pauna cemburu teman-teman. Pauna cemburu kabur. Yeay. Pandu Gaming punya naga teman-teman. Yoi gak tuh. Larinya lucu banget teman-teman ya. Luar biasa. Dan di sini ada leader, kita akan membeli tangga lagi teman-teman. Oke, kayaknya kita nggak bisa sambil naik naganya deh. Kita akan coba beli. Oke, ini dia. Ayolah, mana nih tangganya? Lambat banget. Dan kita lihat kalau di area ini, oke, masih ada tangga juga. Kita akan beli tangga di area ini teman-teman. Dan tangganya mengarah ke lantai 4 teman-teman. Wow. Di sini ada frame. Oke, kita akan beli frame. Dan di sini ada star house floor, kita akan beli. Dan ada rak juga, kita beli semuanya teman-teman. Ada balkoni juga kita beli. Ada star house wall kita beli. Dan ada weapon shop kita beli juga. Dan ada teleskop base. Oh ada teleskop juga. Buat apa nih teleskop? Dan di sini ada lampu kita beli. Ini agak lambat banget. Bukan agak, ini sangat-sangat lambat teman-teman. Ayolah kebeli dong teleskopnya. Nah gitu dong. Ini dia teleskop raksasa teman-teman. Kita lihat apakah kita bisa mengintip orang lain. Kita lihat dulu teman-teman ya. Ini gunanya untuk apa? Oke, okay. Oh kita bisa melihat dari ketinggian kayak gini ya. Dan apa nih, bisa
bisa di zoom, nggak bisa teman-teman. Dan ya maksudnya apa, cuma gini doang tuh. Nggak bisa nge-zoom, nggak bisa maju juga, ya ampun. Oke, kita exit dulu dan kita akan beli Starbucks. Di sini Pandu Gaming nggak sengaja membeli pedang, teman-teman. Ada di sini rupanya pedangnya. Wow, ini adalah pedang yang paling kuat di area ini, teman-teman, ya. Dan di sini Pandu Gaming membeli teropong naga. Jadi naganya lagi ngintip naga yang lainnya, teman-teman. Dan berikutnya kita akan membeli conveyor. Oke, ini dia, kita akan membeli dropper yang baru. Yang ini adalah Star Dragon, Moon Dragon, Super Moon Dragon. Ya, tapi ini menggunakan Robux dong. Nggak usah deh, teman-teman. Jadi di sini naganya menangkap bintang, teman-teman. Dan bintangnya masih jadi meteor, teman-teman. Nah, lalu dibakar agar bersinar seperti ini, ya. Aneh banget. Tapi dengan ini kita bisa dapat uang yang banyak. Lihat uangnya Pandu Gaming mencapai 160. Di sini ada flag light, kita akan beli. Dan di sini ada fence-nya atau pagarnya, kita beli. Dan ada weapon shop lagi, kita beli. Ayolah buruan, Pandu Gaming ingin menyelesaikannya. Pandu Gaming ingin menamatkannya, teman-teman. Wow, ini senjata tapi harganya mahal banget. Ini senjata apa? Ya ampun. Siapa yang setuju Pandu Gaming akan beli senjata ini? Silahkan kalian komen di bawah. Kalau video kali ini menyentuh angka 10.000 like lebih, Pandu Gaming akan langsung beli, teman-teman. Di sini ada leadernya. Oke, kita beli, teman-teman. Dan berikutnya di sini ada leader lagi. Ayo pada sini, Pandet. Pandet tadi mundar mandir. Pandu Gaming nge-lag. Nah, Pandet nge-lag juga tuh, teman-teman. Tuh ngapain gitu kan. Ya ampun, bisa terbang. Bisa terbang, Paunat. Bukannya naganya yang terbang, malah Paunat, ya. Oke, ini dia lantai 5-nya, teman-teman. Let's go, kita selesaikan semua ini. Ini dia, kita akan beli lantainya. Dan di sini ada shift frame, kita akan beli juga, teman-teman. Ayolah, beli. Ayo, Pandu Gaming ingin membelinya lama banget. Ada side frame. Oke, ini dia. Kita akan membuat kapal. Wow, iya dong. Kita akan buat kapal, Paunat. Dan kita akan berlayar bersama naga-naga. Di sini ada tembok, kita beli lagi. Di area ini masih ada nggak, ya? Kayaknya udah nggak ada deh. Di sini kayak ada pintu gitu, kita lihat dulu. Oke, bisa masuk. Kayaknya nggak bisa masuk juga dan nggak bisa dibuka, teman-teman, ya. Dan iya, di area ini udah semua. Jadi kita akan naik lagi ke lantai 5-nya. Di sini boleh add. Iya, makasih ya. Paunat lagi ngobrol, teman-teman. Di sini ada roof-nya, teman-teman, kita akan beli. Nah, ini dia, teman-teman, pinggiran kapalnya. Wow, kapal di atas rumah, keren banget cuy taikonya. Di sini ada deck-nya, kita akan beli. Dan di sini ada lampu agar terang. Dan ada rock. Oke, harganya 10.000. Dan ada ship gate, kita akan beli juga. Harganya udah mulai mahal-mahal nih, teman-teman. Semoga aja masih cukup, ya. Dan ada weapon shop, kita beli juga. Ayo buruan, buruan, lambat. Oke, ini dia, teman-teman, pedangnya. Tapi Pandu Gaming kayaknya nggak akan beli deh, soalnya harganya mahal banget. Di sini ada battle mask. Oke, wow, itu keren banget cuy. Mata pedangnya ada banyak gitu, ya. Oke, Pandu Gaming akan langsung beli yang lainnya lah saja. Di sini ada leader, ada tangga lagi, teman-teman. Ya ampun, sampai di mana ini cuy? Ada cannon ball. Oke, kita akan beli. Dan ada tembok lagi, teman-teman, ya. Di sini ada cleaning dragon. Dan di sini ada cleaning dragon, nanti aja deh. Naga pembersih, teman-teman. Dan di sini ada egg wall, kita akan membeli. Tembok telur, teman-teman. Dan ada tembok lagi, kita beli. Dan uangnya Pandu Gaming habis dong. Padahal sedikit lagi akan tamat. Kita lihat dulu uang kita di sini. Oh, uang kita rupanya banyak juga, teman-teman. $36.000, ya. Di sini ada altar base, kita akan beli, teman-teman. Semoga aja bisa terbuka yang ini, teman-teman, ya. Soalnya masih ada yang terkunci. Kayaknya ini bisa terbang deh naganya. Masa naga nggak bisa terbang gitu kan? Jadi cicak aja. Oke, ini dia, teman-teman. Dan di sini ada pilar, harganya 11.000, mahal banget, kita beli, teman-teman. Uangnya Pandu Gaming udah habis nih. Dan ada, masih ada lagi dong, ada kanle. Oke, kita beli. Ada kepala naga, ini kayaknya dewa naganya deh. Dan di sini ada dragon evolusi lagi. Uangnya Pandu Gaming kurang dong. Kurang, teman-teman. Kurang 1.100 doang padahal. Nah, lumayan nih, 2.400 kita ambil. Oke, kita langsung beli sekarang, teman-teman. Evolusi naga yang berikutnya. Ini dia, akhirnya naga kita bisa terbang. Ada sayapnya dong. Lucu banget, teman-teman. Tapi kok kecil. Ya ampun. Naga Pandu Gaming udah punya sayap. Wow, sekarang makin keren juga. Sayapnya kok segini dong, kayak telinganya. Ya ampun, jangan nyak-nyak, Paunat. Paunat kan nggak punya. Oke, Pandu Gaming, ya mana naganya kok? Mana naganya? Oh, ini dia. Yeay, Pandu Gaming terbang, Paunat. Dadah, see you next time, Paunat. Pandu Gaming pergi dulu pamer sama Miu, teman-teman. Miu kayaknya belum selesai. Nah, ini bener banget.
Dia belum selesai dong. Hai Miu, lihat Pandu Gaming nih terbang. Terbang dulu Dia ngambek. Ya ampun, mau dipukul pakai martil gitu kan, jahat banget. Bye bye Miu. Dadah. Keren banget teman-teman, bisa terbang dong naganya. Dan kayaknya kita bisa pergi ke pulau sana deh. Kita akan coba pergi ke pulau yang terdekat aja. Itu siapa yang cepat banget cuy? Loh. Kok bisa secepat itu sih? Gimana caranya kocak? Oke, ini dia Pandu Gaming sampai di sini teman-teman. Oh my mom. Wow. Kita nggak perlu masuk portal jadinya teman-teman. Langsung ke sini aja gitu kan, bersama naga. Dan kita akan membasmi mereka. Kita kill mereka semua. Ini apa cuy? Wow. Mobnya keren banget teman-teman. Jadi seperti kumbang gitu teman-teman, ada tempurungnya. Dan di dalam tempurungnya ada gunung berapi dong. Wah, keren banget. Oke, kita akan kill ya. Sini kau. Sini kau, bisa disembur yang ini teman-teman. Oke, dan di sini sayapnya besar. Oh, kayaknya ada evolusi-evolusi yang lainnya lagi deh teman-teman. Soalnya kalian lihat naganya di sini agak besar dan sayapnya juga besar ya. Keren banget cuy. Dan kita nggak perlu naik tangga lagi soalnya Pandu Gaming bisa terbang. Oke, kita sampai di sini. Dan di situ ada benderanya Pandu Gaming teman-teman. Dan kita akan beli ini dulu kayaknya ya, Cleaning Dragon. Oke, ini dia. Dan kita nggak akan beli dua teman-teman, beli satu aja. Soalnya pasti seperti ini aja naganya teman-teman. Dan berikutnya kita akan beli apa lagi? Di sini ada pintu, nggak perlu, ada cahaya, nggak perlu juga. Dan akhirnya Pandu Gaming menamatkan game membuat rumah naga. Bisa terbang juga nih teman-teman. Sangat-sangat keren banget. Dan mungkin cukup sekian dulu episode kali ini. Soalnya ini udah mulai nge-lag tuh, lihat kenapa malah berak Pandu Gaming. Kalau kalian suka dengan episode kali ini, jangan lupa untuk pencet tombol like-nya, komen, dan di subscribe. Bye-bye.